Inilah proses eksekusi sarang tawon di Desa Kutamandarakan, Kecamatan Gerawang, Kecamatan Maleber, yang dilakukan oleh dua anggota pemadam kebakaran Kabupaten Kuningan. Izin melaporkan proses persiapan eksekusi sarang tawon di TKP kedua, masih di Desa Kutamandarakan, tepatnya berada di depan Balai Desa. Sarang tawon ada di bawah gardu listrik. Proses eksekusi sarang tawon di TKP ketiga di Desa Ciputat, tepatnya di Tegal Gede, Kecamatan Ciawi Gebang. Ucapkan terima kasih kepada petugas pemadam kebakaran yang telah mengeksekusi tawon di rumah saya hari ini. Mudah-mudahan tawon itu hilang, nggak datang kembali. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada pemadam kebakaran. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.